AI plus properti, ini cara baru menggandakan keuntungan. Jadi gini, AI itu kayak detektif data. Misalnya, kamu lagi mau beli rumah buat investasi. AI bakal liatin data pasar properti. Kayak harga rumah di daerah itu berapa, apalagi yang dijual di sekitarnya, dan sebagainya. Nah, AI ini bakal kasih kamu rekomendasi kapan waktu yang terbaik buat beli. Jadi nggak usah takut ketinggalan peluang. Bayangin, kamu lagi lihat iklan rumah impian di internet. Nah, AI bakal nyaranin kamu, sebaiknya tunggu sebulan lagi. Biasanya harga turun pas musim gini. Terus, AI bisa baca data pelanggan, kayak preferensi dan budget. Nanti AI kasih rekomendasi properti yang cocok banget buat mereka. Dengan begitu, pelanggan bakal lebih senang dan bisa lebih cepat deal. Kalau kamu punya banyak properti yang dikelola, AI bisa bantu banget. Misalnya, dia bisa monitor kondisi fisik properti. Ada yang rusak. Kalau ada yang rusak, dia langsung kasih tahu. Jadi kamu nggak perlu bolak-balik ngecek kondisi. Hemat waktu, hemat tenaga. Nah, misalnya, kamu punya banyak apartemen yang disewakan. AI bakal bilang, AC di unit nomor 302 perlu diservis loh. Keren nggak sih? Nah, ini lebih cool lagi. AI bisa bikin data yang kamu punya jadi lebih bermanfaat. Misalnya, dia bisa analisis data pasar, harga sewa, atau sejarah properti. Hasilnya, kamu bisa bikin rencana investasi yang lebih cerdas dan bisa kelola resiko dengan lebih baik. Contohnya, dari data yang ada, AI bilang, ini waktu yang tepat buat tambah 2 unit apartemen lagi di kompleks ini. So, intinya, AI bisa jadi sahabat terbaik buat bisnis propertimu. Kamu bisa jadi pemain yang lebih cerdas dan punya untung lebih besar. Siapa yang siap mau manfaatin AI dalam bisnis propertimu? Follow saya dan tuliskan mau webinar AI.